Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia memperingati haul daripada al-Imam al-Arif billah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau dan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah taala dan kita keluar dari majlis ini dengan membawa manfaat. Allah taala berfirman wa basyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mana mereka mendengarkan ucapan dan mereka mengikuti dengan sebaik-baiknya. Barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang mana di antara isi ceramah beliau, beliau merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majlis ini. Yang mana majlis ini tahun ini luar biasa istimewa, dihadiri dengan demikian banyak tamu, para orang tua kita, para a'yan daripada Alawiyyin, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan agar Allah taala memberikan kesehatan afiah kepada mereka sekalian, kepada Al-Habib Hasan bin Anis bin Ali Al-Habsyi, agar Allah taala berikan kesehatan beliau beserta segenap keluarga dan saudara-saudara beliau Al-Habib Ahmad, Al-Habib Mustafa dan semuanya yang hadir tengah-tengah kita, dan juga Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang mana beliau ini adalah anak daripada Al-Habib Alwi yang masih ada di tengah-tengah kita, putra daripada Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, saudara Al-Habib Anis yang masih ada di tengah-tengah kita sekalian. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kesehatan kepada beliau dan juga semua yang hadir tempat ini, ada Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, dan juga yang hadir tengah-tengah kita adalah Al-Habib Muhammad bin Abdul Gadir bin Ahmad Al-Saggaf. Hadal Habib Muhammad bin Abdul Gadir terakhir ke sini bersama ayah beliau 35 tahun yang lalu. Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad, mereka datang di tengah-tengah kita, insyaAllah mereka datang tidak sendirian, bersama ayah mereka, bersama datuk mereka, bersama salaf mereka sekalian, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan semua kita yang hadir. Al-Habib Ali menyebutkan tentang perkumpulan yang semacam ini, bahwasanya perkumpulan kita ini saya tidak buat majlis, tidak buat perkumpulan, melainkan majlis tersebut yang mimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dihadiri oleh Rasulullah, enggak pernah absen sama sekali dari majlis saya, katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan beliau pun juga menyebutkan bahwasanya majma' mamathiluh fi shimal au janub, perkumpulan yang macam ini yang tiada bandingnya di utara maupun di selatan, yahdur bihal mustafa wal ahlul ghuyub, perkumpulan yang dihadiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau dan juga para aulia Allah yang sudah masih hidup ataupun yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, yang zahir maupun yang batin, mereka semuanya ikut hadir di majlis yang semacam ini. Dan majlis ini adalah sebab dari terangkatnya bala dan musibah dari umat. Kita prihatin dengan keadaan yang menimpa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tahukah perkumpulan yang semacam ini, haul maulid Nabi Muhammad, majlis ini dan majlis-majlis yang semacam ini adalah hal yang paling ampuh untuk menolak bala dan musibah, yang paling ampuh untuk menolak bala musibah, solusinya yang paling kuat ini. Orang mengadu ke sana, mengadu ke dung ini, mengadu kepada badan ini, organisasi ini, yang paling ampuh adalah di majlis ini diadukan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bilang masyi kama majma'il maulid yujallil kurub, enggak ada yang lebih ampuh daripada perkumpulan maulid di dalam menolak bala dan musibah. Barusan juga dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan kepada pertolongan kepada kaum muslimin dan memperbaiki keadaan kaum muslimin, dan Allah taala menjauhkan dari kaum muslimin gangguan-gangguan yang ditujukan kepada mereka. Hadzal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau memiliki lisan yang umum yang mendoakan kepada semua orang, yang mana beliau dengan lisan yang umum mengajak, mengayomi semua orang
radhiyallahu anhu wa ardahu, sebagai warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga berapa banyak di dalam doa beliau, beliau pun juga dalam doa maulid beliau, wa adim rayata dinil gawim fi jami'il agtar mansyura, ya Allah jadikan ini agama senantiasa benderanya berkibar di mana, fi jami'il agtar, di semua negeri, di Yaman, di Hadramaut, di Syam, di Mesir, di semua tempat, di Suriah dan di bumi Indonesia ini. Sebab man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, yang tidak memiliki kepedulian kepada perkara-perkara yang menimpa kaum muslimin, maka dia bukan bagian daripada kaum muslimin tersebut. Karenanya ini yang kita lakukan adalah yang paling kuat, yang paling ampuh di antara bukti kepedulian kita terhadap umat Islam. Dan bukti kepedulian kita kepada umat Islam adalah dengan melazimkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berdoa kepada Allah taala, dengan melazimkan salat. Itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bagaimana menyatakan, alaika bitaqwallah fi sirri wal alam wa qalbaka nadzifhu min arijisi waddaran, hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah taala dengan zahirmu dan batinmu, bersihkan hatimu dari kotoran, dari noda. Dan diperintahkan kita untuk duduk, untuk hadir bersama orang-orang yang baik, ahli ilmu, orang-orang yang menempuh jalan hidayat, dan menjauhi orang-orang yang sesat, menjauhi orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barusan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan bahwasanya iyyaka suhbatad dudd, innani raaitu fasadal mar'i suhbata ad-dadi. Hati-hati, waspadalah engkau, jangan berkawan, jangan bersahabat dengan orang yang berbeda, dengan orang yang bertentangan. Bukan cuma beda saja, tetapi bertentangan, bertentangan dengan pemikiran salafmu, bertentangan dengan ajaran salafmu, bertentangan dengan akidah salafmu, bertentangan dengan amalan salafmu, bertentangan dengan ucapan salafmu. Ikuti salaf kita, maka kita enggak akan meleset, kita tidak akan tersesat apabila mengikuti jalan mereka. Itu Al-Habib Ali mengatakan, man la salaf fi tariq ahli tahayyam wadha fa yafuru an nabi siru ala al-ittiba khalli al-qadam bil qadam wahdharu al-ibtida. Barang siapa yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia akan jadi bingung, dia akan jadi tersesat. Maka wahai para keturunan Nabi, ikuti jalan leluhur kalian. Wahai para pecinta Nabi, ikuti jalan mereka, para salafus saleh, dengan peneladanan yang sempurna. Mereka, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau jadi orang besar kenapa? Sebab mengikuti jalannya orang besar, mengikuti jalan ayah beliau Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengikuti jalan guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, mengikuti jalan para leluhur dan salaf mereka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita kalau mau menjadi seperti mereka, kita ikuti jalan mereka. Kita duduk di sini, kita hadir di sini. Itu disebutkan bahwasanya kita duduk, kita hadir di sini, kita datang di tempat ini, maka anugerah Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita sekalian. Wal Habib Ali mendoakan mereka, orang-orang yang hadir, yang datang kepada beliau, kita datang karena cinta kepada Habib Ali. Kita datang karena cinta kepada Ahlul Bait. Kita datang karena cinta kepada aulia. Kita datang karena cinta kepada salihin. Kita datang karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Habib Ali mengatakan, menyambut mereka orang-orang yang datang kepada beliau, beliau mengatakan bahwasanya, ahlan wa sahlan ya marhaban, ahlan wa sahlan bikum ya nasrataha wal batuli sa'altullah yukrimukum jami'an. Aku meminta kepada Allah agar Allah memuliakan kalian semuanya. Wa kullal wafidin bikulli sulis, semua rombongan yang datang dimuliakan oleh Allah, harapan dia, permohonan dia, hajat dia, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kepada kalian anugerah yang Allah taala berikan kepada para wali-walinya, para kekasih-kekasihnya. Ini yang didoakan oleh beliau. Karena itu kita tinggal mengikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya, dan kita punya salaf luar biasa. Dulu ada Al-Imam Asy-Syeikh Abu Yazid Al-Bustami. Ada Abu Yazid Al-Bustami, beliau ada satu orang di sebuah kampung dilanda musim kemarau panjang. Alhasil mereka berkali-kali salat istisqa, enggak turun hujan. Datang satu orang di situ, sudah kalian aminkan, saya berdoa. Baik, mereka semua orang kampung mengaminkan. Orang ini berkata, Allahumma as'aluk bima firas antasqiyan nas. Aku meminta demi apa yang ada di dalam kepalaku agar engkau turunkan hujan kepada manusia. Langsung hujan turun saat itu juga. Ditanya, memang ada apa di kepalamu ini? Engkau tawassul dengan apa yang ada di kepalamu? Ada apa di kepalamu?
Ada siapa di kepalamu? Ada apa di kepalamu? Apa istimewanya kepalamu hingga engkau bertawassul langsung dikabulkan oleh Allah? Dia bilang, di kepalaku ini ada dua bola mata yang melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami. Dua bola mata yang melihat wajah Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu arba. Itu disebutkan bahwasanya dari para wali-wali keturunan Al-Ba'alwi, Al-Imam Umar Mihdhar Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan, la arda wa adana muridi, saya tidak rida kalau muridku yang paling rendah kedudukannya mithal Abi Yazid Al-Bustami. Saya tidak rida murid saya yang paling rendah kedudukannya seperti Abu Yazid Al-Bustami. Itu dikatakan satu kali Al-Habib Ali hadir bersama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bersama Al-Habib Idrus bin Umar. Itu dikatakan bahwa ketika disebutkan tentang manaqib Abu Yazid Al-Bustami yang demikian hebat, maka dikatakan ucapan Syekh Umar Mihdhar bahwa saya tidak rida murid saya yang paling rendah kedudukannya sama, kewaliannya sama seperti Abu Yazid Al-Bustami, minimal harus lebih tinggi daripada beliau. Dia bilang, sesungguhnya di zaman ini pun, di zamannya Habib Ali, di zaman ini pun ada orang, ada para auliya Allah di majelis ini, ada orang yang berani mengucap demikian. Artinya tetap di anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada para pendahulu, itu Allah Ta'ala berikan kepada keturunan-keturunan mereka, orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya, seperti Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, seperti Al-Habib Idrus bin Umar, murid-murid mereka itu lebih daripada Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhum ajma'in. Tinggal kita ngikuti jalan mereka dengan sebenar-benarnya. Kalau dulu Al-Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursilha tugabilul arda ani fahiya naibati ha daulatul ashbah gad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu arba, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah enggak ada hijab. Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi itu beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah, lama adattu nafsi minal muslimin." Seandainya Rasulullah lenyap ya dari fikiranku satu detik saja, maka saya tidak anggap diriku sebagai orang Islam, kata beliau. Sampai beliau tanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang kalau memberi salam kepada Rasulullah dia dengar jawaban langsung dengan telinganya dari Nabi Muhammad? Maka mereka berkata, tidak ada seorang pun di antara kami. Maka beliau bilang, kalau begitu, kata Abu Abbas Al-Mursi, menangislah kalian, tangisilah. Atas apa? Atas musibah hati yang telah terhijab dari Allah dan Rasulnya. Hati yang terhijab dari Allah dan Rasulnya. Salaf kita, leluhur kita, Al-Imam Ali bin Alwi Khala'agasam. Hadal Imam Ali bin Alwi Khala'agasam radda Rasul alaihi mithla salamihi ya Sheikh fa'ajab lil fakharil ajma'i. Setiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah, tiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah di dalam salat ataupun di luar salat, beliau mendengar jawaban Rasul, mendengar jawaban langsung dari Rasulullah dengan telinga beliau yang mengatakan, wa alaikas salam ya Syekh. Bahkan orang-orang berbondong-bondong salat di Masjid Ba'alwi bermakmum kepada beliau, mereka untuk mendengar suaranya Rasulullah menjawab salam kepada beliau, dan didengar oleh beberapa orang yang sholat di belakang beliau radhiyallahu anhu wa arudahu. Gak ada hijab antara mereka dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang mulia tersebut, orang-orang yang agung, orang-orang yang luhur. Itu satu kali ada satu orang, dia pergi haji tidak kesampaian ziarah Nabi karena satu hal darurat, dipaksa harus ikut kapal pulang ke Hadramaut. Tatkala dia pulang ke Hadramaut di kapal, dia menangis karena enggak kesampaian ziarah ke makam Rasulullah. Dalam tangisannya dia tertidur bermimpi Rasulullah. Rasulullah berkata kepada orang tersebut, ya hadza, engkau mau pulang ke Tarim, engkau mau pulang ke Hadramaut, ama tadri anna ziarat qabr waladi Abdullah Haddad tuqda 70 hajah. Hai fulan, engkau enggak kesampaian ziarah saya, tapi engkau sekarang mau pulang ke Tarim. Kamu tahu tidak bahwasanya kamu ziarah ke makam
putraku Abdullah bin Alul Haddad dikabulkan 70 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak kesampaian ziarah kepadaku, ziarah kepada cucuku, Al Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al Haddad. Dan beliau yang mengatakan bahwasanya idza asykal alayya hadis, apabila saya bingung hadis ini sahih atau tidak sahih, benar atau tidak benar, saya tanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lilitminan, untuk ketenangan beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa hakadha. Tapi dengan apa beliau dapat ini semua? Dengan apa beliau dapat ini semua? Dengan berkhayal, dengan senderan di kursi bos dan bermimpi kalau dia akan dicapaikan maugam leluhurnya, dan dia tetap buka-bukaan aurat kaum wanitanya, tetap bersalaman dengan yang bukan muhrimnya, tetap melakukan kemungkaran dan kerusakan, terus dia bermimpi bisa dapat itu semua. Lah, Imam Al-Haddad beliau mengatakan ma min sunnatin sanaha Rasulullah illa arju anni gad amiltu biha. Enggak ada satu sunnah pun yang disunnahkan Rasulullah melainkan sudah saya amalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka dapat ini semua karena ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'l makruh. Saya enggak pernah berbuat yang makruh, bahkan niat untuk melakukan perbuatan yang makruh enggak pernah terlintas di dalam benak dan pikiran saya. Baru mereka dapat ketika mereka berada di jalan, berada di rel, maka mereka sampai kepada tujuan tersebut. Tapi kita berdalih mau cari jalan yang lain, mau ambil jalan pintas, mau ngambil jalan tikus, namanya juga jalan tikus. Waliyadzubillah min dzalik. Wa hadza jalan-jalan leluhur kita. Siratillah, jalannya Allah. Jalannya Nabi Muhammad, jalannya silsilah adz-dzahabiyah, jalan yang agung, jalan yang mulia. Hadza ala hadzal ma'na Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh waktu di Surabaya beliau cerita ada satu orang ngadu ke Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad As-Saggaf, hadza putranya Al-Habib Muhammad ada di sini. Ada orang ini ngadu, wahid minal muhibbin. Bilang ya Habib, ini lagi di Madinah Munawarah, di Masjid Nabi. Bilang ya Habib, labbaik ya waladi. Bilang saya berkali-kali ziarah Nabi Muhammad, kemudian kita enggak berasa apa-apa, enggak menyaksikan apa-apa, enggak ada yang nampak buat saya. Begitu. Wah, kita sudah lama ngikut antum, khidmah kepada antum, kemana ada antum kita hadir majelisnya antum. Kita pengen merasakan apa yang dirasakan ketika orang ziarah kepada Nabi Muhammad. Paling tidak adalah sesuatu yang dia rasakan ataupun dibukakan sesuatu oleh Allah Ta'ala. Bilang ajib, kata Hayy Abdul Qadir. Kamu mau menyaksikan itu semua? Kamu ingin? Ta'al, bangun. Diajak bangun, berdiri oleh Hayy Abdul Qadir bin Ahmad, jalan ke hadapan wajah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Hayy Abdul Qadir mulai memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang gemetaran. Dia merasa ada sesuatu yang berat menimpa badannya dan juga merasakan sesuatu yang luar biasa yang merasuki hatinya. Dibilang kalau saja di situ tidak ada tangan Habib Abdul Qadir yang memegang saya, mungkin saya akan langsung pingsan dan semaput. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Wahakadha. Karenanya itu ayo kita bersihkan hijab kita. Mana hijab kita? Tahu hijab kita di mana? Hijab kita adalah ketika kita enggak sholat jamaah, itu hijab kita. Tahu hijab kita di mana? Ketika kita membiarkan televisi menyala antara maghrib dan isya, itu hijab kita antara kita dan Nabi Muhammad. Tahu di mana hijab kita? Ketika kita membiarkan anak-anak kita lebih memilih bergaul kesana kesini daripada hadir majelis, daripada nuntut ilmu, dan tidak kita tempatkan mereka untuk hadir duduk bersama orang-orang yang soleh. Nah, itu hijab kita. Ketika kita membiarkan kaum wanita kita keluar dengan buka-bukaan aurat, itu hijab kita. Kita membiarkan mereka, kaum wanita kita, keluar dengan parfum, tercium aromanya kemana-mana oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Walaupun mau hadir haul, mau hadir maulid, mau hadir majlis, tapi pakai parfum, kecium laki-laki yang bukan muhrimnya. Tahu Nabi punya fatwa. Apa fatwanya Rasulullah? Ayyuma imra'atin kharajat min baitiha wa hiya muta'attirah famarat 'ala gaumin liyajidu raihataha fa hiya zaniyah. Ini fatwanya Rasulullah. Mau cari fatwa mana lagi? Nabi Muhammad bilang, perempuan manapun keluar dari rumahnya pakai wewangian, tercium aromanya oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, maka dia adalah zaniyah, terkena dosa zina. Dan bukan dia sendiri, suaminya juga terkena dosa zina. Dan bukan itu saja, orang tuanya pun, ayahnya yang tidak mendidik dia, terkena dosa zina. Ayahnya sudah meninggal dunia, enggak luput dosa zina dikirim ke dalam kuburannya. Waliyadzubillah min dzalik. Celaka orang yang meninggal dunia tapi kedosaan dia, kejahatan dia belum padam dan belum meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, kita harus bangkit.
kita sekarang menjerit tentang penistaan agama. Anak perempuan kita menistakan agama. Orang kafir, Yahudi atau Nasrani, menistakan agama, enggak heran. Apa yang kita harapkan? Mereka bakal memuji-muji Islam. Mimpi kita. Apa yang kita harapkan? Mereka bakal memuji Nabi Muhammad. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Begitu. Tetapi orang Islam menistakan Islam, itu yang tercela. Bagaimana menistakan Islam? Bagaimana menistakan Al-Quran? Tanya ke rumah kita, mana Al-Quran? Cari Al-Quran, sudah ada di atas lemari berdebu. Ditemukan megangnya pun orang merasa jijik untuk memegangnya karena penuh dengan debu. Dibuka bersin, sendalnya lebih bersih daripada Al-Quran. Apa ini namanya bukan penistaan? Dia tidak mengkaji Al-Quran, dia tidak membaca Al-Quran. Hajarul Quran wal ilim, memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, memboikot sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ikhwani, ini majelis macam begini, majelis ini adalah bengkel, bengkel untuk kita memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki hati kita. Ini hati kita bobrok, penuh dengan riya, penuh dengan ujub, penuh dengan kesombongan, penuh dengan cinta duniawi. Tiap hari kita melek mata, kita sibuk sama dunia. Mau tidur, sibuk sama dunia. Antara melek dan tidur, kita sibuk dengan dunia. Rasulullah SAW bilang, yang buka matanya di pagi hari, beban pikiran dia tentang dunia, Allah Ta'ala bikin urusan dunia berantakan. Dibikin kacau urusan rezekinya dia, dan selalu sumpek dimanapun dia menoleh, selalu di situ jalan tertutup untuk meraih dunianya tersebut. Tapi yang ketika buka mata di pagi hari, fikiran dia akhirat, maka Allah Ta'ala perbaiki segala problem dunianya dia. Dulu majelisnya Al-Imam Al-Hasanul Basri, la yudhkar indahud dunia. Di majelisnya Al-Imam Al-Hasanul Basri tidak disebut dunia. Di majelisnya beliau enggak ada sebutan harta, enggak ada sebutan politik, enggak ada sebutan uang, enggak ada sebutan ini itu, enggak tahu. Tidak ada itu semua di majelisnya beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dulu teman-temannya itu menjadi saksi. Demi Allah kami menjadi saksi. Kami semasa hidup Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami enggak berasa kalau kami hidup di dunia. Enggak tahu harga naik, harga turun. Enggak tahu siapa yang jadi pemimpin, siapa yang turun. Apa Habib Ali enggak peduli sama muslimin? Apa teman-temannya Habib Ali enggak peduli sama muslimin? Apa Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib enggak peduli dengan muslimin? Apa Syekh Abu Bakar enggak peduli dengan muslimin? Oh, ente lebih peduli dengan muslimin daripada mereka semuanya. Lah, majelis macam begini adalah dilaksanakan untuk bengkelnya kita, memperbaiki kita. Ya, kalau urusan lain-lain semuanya itu, apabila nafsu kita sudah menjadi benar, semuanya keadaan dunia akan menjadi benar. Apabila kita sudah takwa kepada Allah Ta'ala, semua orang akan ikut. Tapi kita sibuk dengan dosanya orang, kita sibuk dengan orang lain, fulan begini, fulan begitu. Hatta kalau kita hadir majelis, ini kita hadir majelis, kita bagi-bagi omongan. Ini omongannya fulan, ini untuk tetangga saya, ini untuk teman saya, ini untuk bos saya, ini untuk bawahan saya. Tapi buat ente mana? Buat anakmu mana? Buat istrimu mana? Yang saya tujukan dengan omongan ini adalah engkau, ente, istri kamu, anak kamu, keluarga kamu, ya, yang sehari-harinya melukai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta kita kalau bikin acara kawinan, kita punya prioritas. Ayo bikin acara kawinan, kita gembirakan besan, kita gembirakan mempelai laki, kita gembirakan mempelai wanita, kita gembirakan tamu, begitu. Dan kita gembirakan semua yang hadir, kita gembirakan pejabat. Tapi gembirakan Rasulullah enggak peduli. Mau campur laki perempuan, masa bodoh? Nabi murka, biarin Nabi murka. Yang penting tamu jangan kecewa. Yang penting mempelai jangan kecewa. Biarin Nabi murka, enggak apa-apa. Udah biasa kok. Ini bukan baru sekali ini saya membuat Nabi murka. Oh, dia berbangga. Semakin kelewatan, semakin dia berbangga lagi. Waliyadzubillah min dzalik. Mau membela Islam, mau dia ngikutin sunnahnya Yahudi wa Nasrani dari mana? Saudara-saudara sekalian, ayo. Ini penyakit-penyakit ini harus kita benahi. Kemenangan Islam, jangan harap kemenangan Islam datang dari istana. Lah, ente keliru. Mengharap kemenangan Islam datang dari istana, salah. Mengharap kemenangan Islam datang dari parlemen, salah, keliru. Kemenangan, kejayaan dari zaman dulu datangnya bukan dari istana, bukan dari parlemen. Nabi Muhammad mana istananya? Enggak ada, enggak punya istana, enggak punya parlemen sallallahu alaihi wasallam, enggak punya gedung ini dan itu. Tetapi kemenangan Islam dari sejadah kita, kemenangan Islam dari masjid kita. Kita kalau dipanggil sholat,
tahu diajaknya kemana. Hayya ala shalah, hayya alal falah, ayo menuju kemenangan. Di mana kemenangan? Ke gedung sana, gedung sinilah, ke masjid. Oh, kita biarkan masjid terbengkalai, terus kita bermimpi kemenangan akan datang. Kemenangan Islam, kejayaan Islam, subuh kita telat. Kemenangan Islam, kejayaan Islam, telinga kita menjadi jamban dan kakusnya syaitan setiap hari. Itu Nabi bilang, yang enggak bangun subuh, zakabala syaitan fi udhuni, dikencingi syaitan telinganya dia, wal iyadu billahi min dzalik. Kemenangan Islam dari mana? Dari orang yang macam begitu, yang kaum wanitanya terbuka bukan aurat macam begitu. Ayo perbaiki diri kita, mudah-mudahan ya dengan kehadiran kita di bengkel ini, di warsyah ini, Allah Ta'ala perbaiki mata kita sehingga mata ini tidak melihat kecuali yang halal, dijauhkan dari yang haram. Telinga kita dijauhkan dari yang haram, tangan kita dijauhkan dari yang haram, hati kita dijauhkan dari yang haram, kaki kita dijauhkan dari yang haram. Dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikutkan kita dengan rombongannya, lokomotifnya Nabi Muhammad, dengan rombongannya para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, dengan rombongannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan Allah Ta'ala amankan kita daripada kerusuhan, daripada kekacauan, dengan berkat berjalan di tarigah mereka. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf, la yakhaf, wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf, wa li ilaykum nasab, arafu man gad araf jaddi Muhammad, wa antum ba'da jaddi khalaf fikum wirathatuh. صحت صف يا خر صف مدوا إلى الله يا أهلي في الحوائج كف لا تهملون وجلوا من جدايا النكف وحطوا نظركم على من بالذنوب اعترف عسى معكم ولا نخلف كما من خلف عسى معكم ولا نخلف كما من خلف عسى معكم ولا نخلف كما من خلف. Ketika orang menjerit, saya mau ikut ini, saya mau ikut itu, kita mau ikut siapa? Kita mau ikut salaf kita, kita mau ikut Nabi Muhammad. عسى معهم ولا نخلف كما من خلف. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.